Kalau nanti haji bareng Mbahmun, kalian guru-guru, buatan jarak, tapi ditetir haji bareng. Kalau syukur, kalau sampai kemulai tak ditanya oleh jadwal sandal, kalau ketemu Habib Sunali Mbahmun, itu kalau ditanya. Butuh aku lalu benar konsensus, orang apa? Butuh boleh takbir yuk kan, ya? Pokoknya boleh amal itu lama. Tapi yang mau lama, betul-betul, yuk harus hati-hati, tidak personal. Jadi guru-gurunya bisa misalnya pegangan. Tapi aku mau peron ikhtiar nanti orang mulai serapu belum baca tuh tegal tuh sape marah tuh tegal gak seru kayak itu gak pati so nangis kau mana kaji tugas wah terakhir nangis malah tuh baji kau kaji seru loh kau abdul tegal terus tuh nyari ibu toh kaji mulai disalah lo anak budul yang perkor warisan bisa wah wah ibu pangeran hampir sama Bruno gak mentolo ya mau ikut korbannya wajah kalau nanti ditonggok kasusnya persis konten itu ada Tegal mau sito anaknya ke atas soan pulau terus tiba-tiba kira cukup pulau tunggu kaji anak pulau nyala norak gue dari gue anaknya ke soan pulau ini kok apa lah kaji orang mikir pulau ibu gue ya dilapuri bapak ibu dilapuri anak ibu terus lah kok rantep kan gak dikira gak perlu lah aku kemudian kan gak perlu kue majib no haji ning konteks seperti ini cara fakir yang salah paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat soan betul wah ya salah api aja gak tegas barno ngomong bapak ambil anak sebenarnya rukun dewi aku goreng ngomong tukaran itu kebutuhan orang tukaran bab ini ya bab yang lain jadi ya serah perlu kadang kiai memaksakan jawab lah apa dijawab enggak ada masalah dia barno lah ya pada soalnya aku lah emang aku lah jawabnya ibu yuk aku jadi aku sobat tegas nah ini kira baru tegas yang tegas ya ngamuk-ngamuk jadi saya nawa ingin buat domir uti domir fi yutiku nawi ing dalam yutiku nawi rojiun bali li fidyati maring fidyat di anahu krono saat temen fidyat aku mustafat bimun itu domir sing disi harus datang dengan derajat ini aku mudal mindu wal makna uti makna ini wa alal ladina yang atasnya wongake yutiku na kang kuasa sopa ladina kuasa al fidyat ing fidyat sing gua kang uti fidyat itu amu miskin makani wong miskin jadi wong wis posol lah tetep wajib bayar fidyat aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar kerja asal dia ini mampu bayar. Cuma dari saya nawawi wal murad uti kang dikesanom naso am sange pakanan iso dakok fitri iso dakok fitrah. Aneh kan? Enggak maksudnya ayat ini sing dalil iso dakok fitrah aneh kan? Enggak tahu krungu to. Nah, iya mulan. Nah, tahu krungu. Ya, aneh kok. Jadi ayat ini sing dalil wajib zakat fitrah, tapi boleh tuh lagi dalil uang yang mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari saya ngawal, boleh tuh. Gak jawab orang tuh fitrah sopan, boleh tuh. Pasti gak lazim tuh. Pucat kandang tuh. Orang tuh sok sopan tapi gerbang aduh jujur ke aku. Boleh toh? Boleh. Boleh. Walah sampai sana wae. Amputune dadi pejabat ditangkap. Di ana wa karena satu nama Ta'ala iku dakaro nyebut sapa wa aki melane ulama iki macam-macam. Di ana wa karena satu nama Ta'ala iku dakaro nyebut sapa wa Ta'ala hadil ayata ila ayat akibal amri sawise perintah disiami iklan puasa. Kama amara kaya oleh nyebut oleh merintah Nusofa Allah Ta'ala di takbiratil ifi kelawan bulan baleni untuk ngakeh-ngakehnya jumlah takbir itu akibal ayat, sawusya ayat, asah ini gak ngapain gitu tapi lama itu aneh lah, yuk di alasan, yuk gue padahal itu aneh, tetap di alasan sama filtatil kofir, kaya yang dalam kita patut kofir ternyata aneh Imam Nawawi ya anut jadi aneh itu di guru gurunya aneh ya melok tapi aneh itu nawang soleh, darah ini luar biasa nawang goblok, darah ini stres, jadi ono ilmuwan aneh kok instin gak tau wadus wong darani jenius tapi nak kue goblok terus rata wadus darani itu stres padahal podo aneh jajal tapi rata wadus terus kue terkenal alim alama wong darani jajal kono bahasanya dewi toke aneh kiai lah rasa alim lah mustaripe jajal
Wate aneh-aneh ra nek goblok. Menemu kamaku kira-kira ndaren jetek kok stres. Stres. Jadi logikane Syekh Nawawi ngene. Ayat iki ya ya ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tursayyamum. Maksudnya satu aja terus walituk nil iddata walitukab biruha alama hadat. Walitukab biruha ngono. Alasane masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukab biruha alama hadat. Supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbiratul aid, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sesuai ketemu, aneh itu masuk akal. Terserah itu aneh apa? Ya, berarti kan wa'alalladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takdir, karena ayatnya ditutup walitukab biruwoha alama ajar. Makanya kata beliau kama amarwahu ta'ala bitakbiratilai akibal ayat asani, yang maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kok kedua dari surat Baqarah ada lika kita ucap kok kibar yang pinter-pinter maksudnya ayat kedua sangka tema puasa. Mau lho ayat pertama kan ya ayo lagi amaru tiba alaikum ya, maksudnya ayat kedua mulai ayamam majudah itu mutong gak benar apa bang lah pinter-pinter tak ulang kurang tahun tapi hampir rapi pinter kok malahnya ini dia ini tapi rapa apa saya ini seneng kan tapi tak kutak no kon moco bulet lera ini daripada dijajal di lera ini sampai rasa apa dijajal masuk akal sih gitu. Ya, jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya, terus ditutup kowe nak bar kon maca eh nak ngono nak bar ya kon maca apa kon lakoni napa fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil ihram akibal ayat asaniyah. Ya wis tau ayat. Maksudnya saniyah dari tema napa? Ora kok saniyah tembus surat. Mukulai dari kita bulan jadi kalau bukan ini poso pasal ayat kedua tak pernah tahu ngaji semarang ini goblok kalau kemarin di terus noyo rabu rada aneh kalau ini jangan aneh jelas aneh ke mau cek kitab kowe orang orang nonton kau ini dia kan umumnya kan walau lagi naik tikun apa kan tiga wong sing haram atau al harim azamin wong sing wes nopo lumpo atau la loro sing berat kalau tak poso tapi diganti nopo atas ibu kulon dia sering nggak minta suci. Ibu kulon nak poso biasanya dia kadang beli kulas kino kita fit dia poso sekali tak poso dia kulon ganti nopo. Jadi karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa poso, ketika ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa seperti itu. Kecuali nom, kau ini kan nom. Misalnya pas poso loro ya tetap asumsinya nanti bisa poso. Kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya menurut tangis bar kan udah sehat tuh ngelorode kok rapi fisik kok aslinya tuh pesikis kan rempete dok din di aslinya kan gue jelas gue serasa dibodoh nih kok raro aku sering disoani yang bingung-bingung jangan kok sehat aku rata mikir tuh ya kayak susah mesti tercerita gue itu macam-macam rata-rata kasus kasus ekonomi ya. Tapi apik loro bende kafara dosa. Lah kafara mulang ora. Wali ora. Apa kafara enara? Wis iku solusine. Wis dipar ora gelem. Betako utange wae akeh sudah. Mengira wis pinter dilarakno suwen. Tapi rata dungo biasa. Maksudnya ben roh kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ning ngono tok wong ngelingno nek kabeh dilampahi Allah iku ono. Kafaro paling efektif kan. Padha sing watuk iku ngelih berdosa mesti sithik sing seru. Tapi kayak tapi sebakat ra wong saleh, lara nemen tambah dosane akeh.
Mereka tambah resonya urutan, tambah keluarga dia terlantar. Mereka ya keramat, harus yang nilai. Seloro lo. Yang soleh itu loro keren. Nilai uang ya. Serta loro, bener. Istighfar ya kan, istighfar aja. Mumpung orang loro yang mulai untuk dalu lah yang istighfar. Jadi ya Allah, kalau istighfar mawon di bang loro malah sih. Nak pulau loro, raitanya urutan, bujur pulau geng loro. Rantan pun itu kalau genti nopo. Ya terus gue itu agak-agak terus gini gini kalau orang bakat kiai sementing mandi. Nah orang mursyid itu istighfar itu aneh-aneh. Wah aku senudon. Lho Kanjeng Nabi itu unik, nabi wong awam unik. Kanjeng Nabi tahu ketemu sahabat. Kowe milih dadi wong awam utawa wong alim? Nah, awam tak iki pakai tawam. Awam ya gampang. Tapi ora niat nyek lho ya. Niat paket hemat to. Ada orang itu habis dosa. Dosane elek banget. Mau kok elek rambut tak cerita. Lumayan kowe modelok tok. Iku kan kowe elek timbang delok tok. Terus kita ya Rasulullah kalau tadi dalan rawung ayu ngeten. Tapi ora nganti zina juga, gak nganti zina, tapi beling. Ora nganti zina tapi ora delok tok. Wis iku tafsirno ben aku mas. Terus Nabi jawabnya lucu. Kowe mau salat jamaah mbek aku. Nggih, ya wis iku cukup. Sonoleh iki paket paket iman lho ya, paket awam. Ana nek Gusti Nabi kula bar ngeten-ngeten. Ya Nabi jawab. Wes ngono tok. Wes kon lho. Ayo dungo tak warai. Ya masyhur sing kula aja jan Allahumma maghfirata ka usahun dunuki wa rahmatuka arja ing kini. Amal. Sok maca ping telu. Wes maca ping telu. Ora ana riwayat ping 100 ping telu tok. Wes maca ping telu. Wes om faqat ghufira lak. Om faqat ghufira lak. Ana sing maca faqat ghufira lak tak dan. Wes wis bakal mesti sepuh. Dadi paket awan lho. Jadi kira agar telu ya apa malah. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya terus mesti sepuro tuh. Malah penak meneh. Wah wong alim langit bumi wong respon kuwate. Wis masyhur hadis iki. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta kitan. Wong nak alim iku langit bumi dalu sepuro nganti iwak sak sepuro dalu sepuro. Lan kula jarang istighfar manpano hadis niku. Lan aku maaf, lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek dijawab Nabi ku hak. Cuma saiki golek hadis wa innal muta'allima kok ora ketemu. Hadis kabeh wa innal alima sing ngalih. Saya coba aku golek riwayat sing wa innal muta'allima. Saya belajar, lana itu mau ono, jauh saya masih berbunyi. Riwayatnya hanya dua, wa innal alima sama wa innamu aliman nasi al khairah. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa innamu aliman nasi al khairah dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya setelah judul lagu manti sama wajib kelar dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh, itu jelas termasuk Jibril Mikail, papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal, wali kutub, uswah dan terus. Hatal khitan fil bahar. Aman, kok aman. Ini lah di paket awam. Apa paket alim? Apa medium? Nah, kalau medium itu ya semalam ya minimal itu 100 kali. Milendi. Apa koyo gampang. Wong kula wae melok apa kok kula sering maca dungan niku. Ana dalu e maca niku tok. Wong anggere baru iku maca niku tok. Kadang macane jek ning kamar tidur wis maca wis. Wong kula bali badhe istighfar ora tau kasil. Maksudnya iki gara-gara niku. Niki kula tak hadis pinang. Kula nu sering tangis tengah sekawan. Niku badhe istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya, karena saya sholat dua rakaat kan pasti ada istighfarnya, ada Rabbi Firli Warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi itu mesti terus eling, mesti pasti kalau hukum sing janda. Sing aku yakin, kue ora iso, gue sih yakin, aku yakin, orang kau suudon, gue sih yakin, aku yakin. Terutama misalnya yang bab haji, ya tentang haji, misalnya mikot, sangkot jidah, itu sah tau rasa. Terus ngaku jam tangan, sing ono jahitan, itu sah tau rasa. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram atau enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Mungkin itu tersiksa, mungkin tersiksa ya akhirnya sih nggak uras itu. Tapi kita berdiri. Orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa? Dia kan nggak tahu tersiksa. Mungkin kira wong alim.
Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, atau cekak teman. Sekarang senyakan, sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, wah, pokoknya gawe nanti rasa buk pikir teman-teman, delok amalun nas, delok nopo. Umumnya pakaian sih dipikir ulama Malaysia yang mau pakaian putih sama putih itu gak berjaya. Gak ngelebok no sandal, saya tak takut. Kurang nunggu nunggu, kalau harus kecelok wong alim. Iku pas kaji dari anak bangun sampai gelok sandali bangun sandali saya sing walim alim sandali beberapa wong alim sing gak sari tak gelok. Rata-rata sandalnya juga berjaya. Nah umpomo berarti pakaian gak ngelebok no sandal. Terus kemudian sekarang napa Mas Bro misalnya satu mintoko. Kula niku menangi era kiai-kiai kuno kiai misbah iku nak nganggo mintoko ya mintoko sing berjaya. Saiki doeke nganggo mboten nggih jem niku kan gelas berjaya to. Saiki mulai doeke mromosekno mintoko tidak berjaya. Mata rokulah mari, pasukan berat no umat karena nanti itu nak buat turuti sesuai darahnya sandal orang berjaya. Kalau dah nganggut jam tangan sing kalem, berkono umat. Berjaya. Lain kulan rotol nekat mengkut sepuro pangeran. Ketika uang tu nganggut sapu singkat umat. Kulah nganggut sapu di sini model kuno, tengok cerita. Oleh sebab semata pangeran di sini spekulasi. Yang penting orang ada gerakan apa-apa wajib gak ber jadi uang pun harus ditetir ngalim itu banyak rek lalu keluar itu rek keluar itu rakau bernikir duit itu serah itu gak yuk urep menurut saya, misalnya saya berdean ini kita wari caranya jadi uang ngalim justru kalau ngaku itu ben gue jadi uang ngalim ben rok caranya, paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhram, saya orang ikhram itu boleh enggak saya motong rambut atau kuku? Enggak jawab saja, enggak boleh. Lalu setelah saya mau takhalul, saya mau takhalul setelah sa'i misalnya, saya boleh enggak motong rambut saya sendiri? Buat arani rawleh kuswayahe takhalul, buat arani oleh pilih ini ikhram. Kira tau bingung ngono to? Mergo ra alim, dadi wong alim kepenak. Dadi pos pokoke penak pol aku tak kok cek penak iku pol kuwi iki. Pas umroh haji karo ngawam-ngawam kuwi. Irine ku gak beban yo. Aku sampe ndo Gusti kula kok ora ngono bisa. Dadi sepala penak iku. Iya, dadi haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, dadi bareng-bareng tahalul kuwi. Lakon orang wong alim sing waspada yo ora seneng. Nek kok petak kalu golek wong sing halal kon nyukur. Lah sampe tak pikir sing halal lah yo mantan muhrim sing dhisik. Pirang wae sampe nyukur, mbah lu sopai mbah sampe ora dhisik ikhram ora. Pe petak halal sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon po. Tiang senes. Tiang senes pas ikhram kor. Ayo jawab. Ojo bodho ni, ojo bodho. Hei jawab. Masih krom to? Kancane. Iki temen. Ora ora ana rasa aku wis tak golekno sing sah. Iki kok sok suci. Lah iya pertanyaane adalah berarti kue ngongkon wong sing lagi krom kok ngetok. Rambut kan? Oleh kan? Maksudnya oleh buat lakon itu ya wes nanti buat lakon ini saya ngomong mengenai menurut Kiai Haji Mustofa tapi ini ruang kaji-kaji cilik umrah kaji apa? Kaji cilik kaji-kajinan maksudnya saya tuh punya pengalaman gitu Mas Bro akhirnya boleh, ini kitab dulu akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kitab Al-Haji Fadha'il Ahkam sampai kitab kan khusus ternyata Sayyid Muhammad juga punya keiskalan yang sama itu disini tulis wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhar. Dadi wong muhrim ya oleh kok rambute muhrim sing padha mau kabeh wong alim iki tau tersiksa. Lah iki mau tersiksa ning ngono. Wong ihram ra oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dene kan piye-piye orang tahalul awal. Nah orang tahalul awal dene kan ra oleh ngetok. Padahal di sana tahalul nama. Ngetok.
Terus orang pertanyaan menemui lah aku. Kalau Said Muhammad ya sakit, mau alim sakit. Maksud suge terkenal tetap sakit. Aku sak aku wae sering tersiksa ambek pergi. Aku meneh sekali bersih mah. Aku tersiksa menang di takok sak donya. Wong aku sing takok wong ra kanggo-kanggo kene biyen meneh sing takok sak donya. Saiki tak bedheki meneh misale. Wong bar haji, tahalul ya, misale bar sa'i atau tahalul awal lah. Misalnya. Terus moro tukang cukur rambut. Ya, kemana ya? Moro tukang cukur rambut, dia-dia ya ning ngono tunggal yo. Apa ge maksud? Tunggal yo. Tunggal yo. Iku sedurunge dicukur kan disemprot tapi sabun. Spray mulai wangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tadi aku romong aku cek penak ya. Dadi aku bar-bar bertakalun iki aku. Aku ikhtiyat iku wedi ngebot ping mate kanjeng Nabi. Ikhtiyat lho ape hati-hati wedi ngebot ping mate itu. Ora ikhtiyat aku kadung alim, rasonan sono kan yo ora iso. Tapi aku ngowah, ngowah bertakalun. Papa, kok gak tahal sembuh spesial? Wong kowe akeh nek hukum banget. Kulo niku kumpul apa bentiko bener sekawan. Singkat cerita nu tenan di sisi iku aku urung tahal bar setengah bit. Kan kulo gak doe sak iki sekitar setengah 4 dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah 6 iku ngenteni tukang cukur apa barber. Barber shop. Ternyata tenan Pak Pur. Nang ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku urung melo, aku ya antri ngati wis dake. Mergo nek kancaku sing awam wis ra kena hukum. Pangeran ra mentolo lah ngukumi wong awam ra mentolo. Aku yakin wis wong slonang-slonang entek dhewe akeh terus gak mikir dadi kan aman. Sampai kan getun wis dadi wong alim. Mergo ana salat batal kok ngana aliman ani dan ana alim jarak tak pala bodho gak batal. Kok penak dadi bodho iki. Mereka gerbatan dan pikir-pikir aliman. Jadi ketua ketua ngalih berkamen berat hukum aja. Sudah orang sing kelakuan ini betul tiru. Itu akhirnya juga dipakai oleh Syed Muhammad Habib Zain orang-orang alim. Dibahasnya begini, jika tapi sewis kadung awam terus nawam ya, tapi nak kadung tunggu ya nyorok gitu. Ini rada berat. Jika orang yang ikhram yakin setiap di babersop ya baber itu, itu kok mesti tiga ininya apa itu spray apa spray apa hand spray itu maka dia tidak boleh dia harus menghalalkan dulu dirinya jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke babersop tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain. Tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hitam, karena tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ikhram, mau ikhram kok? Ngalal kok, mau haram kok? Lalu saya halal kok, raulah. Maka seperti ini kita butuh takdir. Dalam kalau masuk dengan kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan itu. Memang dibolehkan, boleh orang yang sedang ikhram, pasti yang tadi ikhram yang purna tadi, yang kakekannya kan pun purna dong. Kan tinggal tahallul apa? Tahallul awal itu kan bersyarat melakukan dari tiga hal ini. Satu tawaf, rambut jimar atau apa? Iya kan itu kalau di umroh ya setelah sa'i lah kalau di umroh. Kalau haji kan ibadah, rambu jamroh, dan halku. Ini kan terjadi tahallul awal. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan terjadi tahallul apa? Sani. Wong kula suwun, Gus. Wong alim kowe ora usah iri, nek wong alim ora istighfar ke jalur nang sura langit dunia, sesuk kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? Tersiksa. Akhir boleh kita guna berfat ternyata Allah takbir jam tangan juga gitu jam tangan itu sebagian ulama darani oleh iya iya libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau riga riga ini boleh riga ngarep dua rupiah izah buktinya mulai bisa ulama nak anggus sandal kira-kira kayak gak sih anggus sandal slok siapa beda? Amalumna ada gak sih anggus sandal slok terus berjaya apa enggak? Padahal sandal kira-kira mbok arani pakaian to ora. Wong muni pakaian mbok apik mlebu sandal to. Kira-kira. Mboten. Nek pakaianmu apik mlebu nejem to ora.
Badan, tadi pinter, kok udah pinter. Saya ini misalnya ono wong ikhram, rata-rata nganggo tas. Tas jahitan. Kanglong enggak. Nggih, ono jahitane enggak. Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nah, kowe mrene yang dipakai tok kok pikirane wong lebokno tas. Sandal. Ja. Ngono maksudnya paham. Kowe tak lantai dadi wong alim bener tek sine iki. Lah saiki akeh wong ora ngaji be ulama pikirane yang enggak boleh berjahit itu yang dipakai. Akhirnya terlalu istiang lebokno. Ja. Sandal. Paham ya? Berarti sih bener nih, terus kita jadi uang alim kita kok yang nggak boleh dipakai orang ekrom berjaya itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai loh, pak. Iya iya jawab ya, saksi nih berarti. Eh? Kain dua, taliannya gak popo. Lalu taliannya gak popo, sono popo gak kemul. Pemulaan berjahit terus dulu. Makanya itu kan, kue itu tidak terus kurang kalimat mungkin saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggini peke-peke gini juga. Misalnya ada orang ikhram di hotel, terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sambulan andur, spontan aja jadi kan ayo jawab ya. Kau sama rotor rasa? Yeah. Gak spontan, kali jadi beda tinggi tinggi gue aduh. Percaya nggak? Ayo lari kan kayak masalah kan. Gak mau ngerang alim kan gak kepikiran. Alhamdulillah terpuruk. Kalau aku korban dari uang alim lari repot. Aku kira-kira ini tinggi tinggi gue aduh. Nah gue aduh, nah dihitung. Percaya terus dianggap nganggu. Wong-wong kok penak. Terus loro-loro terus. Meskipun aku akhirnya anut amal lunas semua wong waduh yo wong. Tapi ya ben pengira Gusti, niki kompromi piye-piye umat e Kanjeng Nabi, umatun marhumah, umat kekasih jenengan pun tiru-tiru bar mesti semut. Angger izar berita gari sing dhuwur rida sing isor nopo? Akhirnya ngeten cerita. Mungkin musim banjir ini spesial ya, boleh kurang ngaji. Ini kan malam 15 berarti. Wong tak serake Mekah malah wis mulai mukan godo soso. Iya. Serake. Pancen bener to do niru nang ning Indonesia. Jan jan nak bulan tanggal iku kulon to. Mergo tanggal iku lahir baru rupi. Rupi sing ngene iki bulan iku kok kulon, mana tanggalan dibise. Jadi kalau kau kaya pening Indonesia, kau kau itu yo cuma nabi diri nak tanggalan itu kau pulau, mereka tanggalan itu kau Maria, kau Maria itu kau pulau. Nak sergi itu bisa beda, nak tanggalan itu bisa. Malah nak Papua itu rupiah tu, lalu Aceh luwe, rupiah luwe bisa, itu diwale. Malah nak Papua rupiah, kau punya Aceh rupiah itu tu yo beli ruang nak Papua roh yo Aceh luwe. Mereka tanggalan itu. Mereka ngaji ya tak ceritanya ini spesial Allah menghormati musim haji wong alim di ketersiksaan sendiri ya kayak tadi misalnya sampean ikhram yang hotel kan spontan kan nganggu anggu spontan lagi nanti mau nak turu ke kemulan tau raja aku tak ngelong dino kemulan terus kemulan berjahit tau raja bos. Saya jawab saya nak kaji baik, jadi semangat nak saya kaji peti nak rasa. Jadi tu ada nyali. Aku harus berjaya. Saya kaji kan ada nyali peti. Umpulan dia konco harus kaji. Nanti musa orang mungkin baik kulo. Nak tak tak kok ini? Kau sok coba. Kau nak mari aku rasa. Yo, uang kaji tu nak ni hotel kemulan dah. Pasti rom. Terus kemulai berjaya itu. Selama ini begitu apa enggak? Enggak selama ini begitu bang, begitu kan? Oh, enggak lah, orang terpacu. Selama ini begitu bang, enggak? Begitu. Mulanya kalau suwon di luar peke-peke sing mastura, sing maktuba, kita kudu duwe keberanian sing penting itu izar ke kita enggak percaya. Dari ku anut amalun nas umumnya wong. Dia umumnya uang senantiasa tu awam. Kau mau tenan larangan tak dilarang kiai. Kiai ni mesti dilarang kiai ini dicek. Kiai ini dicek sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mane sampai Abdul bin Mas'ud dawuh marwa'ul muslimuna hasanan bahwa dawuhi hasan. Kok umpama iku salah Pak Gandeng mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mergo kiai ini dhisik yo negur. Nyatane selama ini ya enggak tenaga yang negur. Problemnya zaman akhir akeh wong goblok. Kok ora nang negur kok padha goblok. Lah kemari perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kira tau iskal to selama ini. Aduh iku wandu wae kemulan yo. Makanya kan terus saiki misalnya kita berdiri Mustafa ikhram terus kemulan larang. Kira-kira wong darani wong Mustafa pakaiane larang kamu ora darani pakai. Enggak ya. Lho ini kan definisi pakaian itu. Aja muni yang dipakai loh. Kowe nak muni orang ikhram enggak boleh yang dipakai itu berjahit mlebokno jam. Tas sabuk sandal, sandal yang dipakai. Mulai di bahasa Indonesia lucu, pakaian sama dipakai itu beda banget. Ya iya mulane iki dadi wong alim ditakoki yang enggak boleh dipakai oleh orang ikhram yang berjahit itu apa saja? Apa ya? Kena muni yang dipakai. Lah orang ikhram enggak boleh memakai atau enggak dipakai, dipakai mlebokno sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan enggak apa-apa. Mulai rasa jadi umat itu sudah bukan di sana. Ya makanya ini penting kalau terang lo. Yang penting pokoknya wong Islam itu nganggu iza kabeh rida bisa rasa simpakan pokoknya nganggu sing gak sing. Yani ku layu polu di wirida dika iza. Yani ku reso jarani pagi. Meskipun di wong saling nganggu anduk atau pas turu kamu aja-aja kan yo nyun sewu kan yo kemule iku iki berjaya terus iso kula niku ora es kecelok wong alim niku ya kula nanti haji bareng Mbah Mun kalian guru kula mboten jarak tapi ditetir haji bareng kula syukur sekali kula niku sampai kemule tak ditekeni oleh jaitan sandal kula ketemu Habib Sunalim bareng iku kula titen butuh kula iku ben ono konsensus ono apa butuh golek takbir yo Kang Ewan pokoke golek amal ulama. Tapi yang mau nulang itu, yo harus hati-hati tak personal tu. Jadi puru-puru ni bisa mesti pegangan. Tapi yang gua mau peronoh ikhtiar, nanti orang mulai serapok. Belum kaji atau tegal lebih sakit. Marah atau tegal gak seru, kalau tegal gak pati so nangis. Kau mana kaji tugas, wah terakhir nangis, malah tu bagi. Kau kaji seru, kau atau tegal, terus tu nyari ibu tok kaji. Mulai disalahno anak putu nek perkara warisan bisa. Wah. Wah, wis pangeran ampe ra mabrur gak mentolo ya. Oh, iku korbane wae kan, wong. Mulane nanti ditonggo kasusi persis konten iki. Ada Tegal mau sitok anake ke atas. Sowan kula, Gus tiba-tiba kira cukup kula tunggu kaji. Anak kula nyalahno ra kuwe. Dari anake ke sowan kula. Ini kok apa lah, kaji orang mikir apa. Mulai ibu gue ya, dilampuri bapak ibu, dilampuri anak ibu. Gus, lah kok orang tekan, tak ngerti kita gak perlu tekan. Lah hukum ini kan gak perlu tekan. Kue majib no haji ini konteks seperti ini, cara fakir yang salah. Paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betuah ya salah. Api aja kita tekan. Barno, wong bapak ambek anak tuh benar rukun dewi lah rukun goreng. Wong tukaran itu kebutuhan. Orang tukaran berpikir bab yang lain. Jadi ya serap perlu kadang kiai memaksakan jawab lah, pun dijawab. Enggak ya ono masalah dia. Barno lah wes. Lo kok kesuwan itu loh, mak lo jawab ibu juga. Ibu tidak perlu sok tegar. Nah ini kira perlu tegar. Tegar jangan ngamuk muka biar berpikir. Poin 200. Bata amal haji teh sempurna nih haji di kerja di kelan bayar kerja. Wajar di kerja gue imaja pun amal no kalian yang nyembelih hewan. Awil amjati utawa ngeke itu berapa mul. Ida uji dan alikan ini ditemukan apa sabda gue sebagai kerja ala ikam. Uji gue kan majib no koladi hain kerja. Kau yusim nuh gak utawa ndak jenis sunnah no koladi hain kerja. Awalam yujat utawa raden temukan apa sabda bukti dia satu dal fa'ala. Balik ngelakoni sopawang al-fidya dan kerja. Merkoli ikhtiati karena ikhti. Jadi fidya itu bagus.
cek ono sebab wajib, cek ono sebab sunnah. Atau sama sekali gak ada sebabnya, cuma dia melakukan itu karena itu, ya dia. Watama melimani itu sempurna iman di jihad di bulan jihad. Jadi jelas, zaman nuri saya us rahmanan jihad ya. Di dua air, biasanya aja-aja ilah di ngerhaki, mari aku mesin. Jadi jihad itu aku tuh ngebom, aku tuh ekstrim. Mulai nah, jihad itu tenanan aja-aja ilah. Wah, itu jadi jihad. Jelas, di dua air, kan aja-aja ilah di ngerhaki, mari aku mesin. Bener, itu yang jenisnya menapa? Jihad. Kamu akan berkoro kalah, anda menunggu yang masuk ke asyik, ahli-ahli, jadi gimana?